Salah satu caleg DPR RI dari Partai Perindo, Angela Panusudibyo, menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Menteng, Jakarta Pusat. Angela mengajak warga untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Angela Panusudibyo dan Valencia Panusudibyo masing-masing bersama suaminya Rabu pagi menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Menteng, Jakarta Pusat. Angela mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Ia berharap dari hak suara yang digunakannya bisa membawa kebaikan bagi bangsa. Semoga ini memberikan hasil yang terbaik lah. Tapi kalau untuk Perindo ya semoga lolos di pemilu kali ini karena menurut saya ini kita sudah berusaha maksimal ya. Sudah luar biasa sekali di awal kami membuka membuka secara terbuka pakai digital gitu ya untuk pencalonan caleg-caleg. Jadi siapa saja yang memiliki hati untuk bekerja untuk rakyat tuh bisa mencalonkan melalui Partai Perindo. Dan dari situ Partai Perindo terus turun ke tengah masyarakat, menjaring aspirasi dan terus hadir di tengah masyarakat. Dan terus mengajak untuk tidak golput karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masa depan Indonesia. Presentase pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS ini cukup tinggi. Sejak pagi pemilih antusias datang untuk menggunakan hak suaranya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.